Guys, banyak banget ini guys. Kalau kapalnya nabrak pohon. Banyak banget loh guys buayanya. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Baby Dinan. Ini vlog aku. Tonton aku terus ya dan subscribe ya. Soalnya subscribe with oh dan bayar gratis. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Baby Dinan and Mama Ta. Apa kabar guys? Semoga semua sehat ya. Amin. Guys, hari ini kita lagi ada di Taman Nasional Tanjung Puting. Apa itu, Pak? Itu tuh kayak dermaga gitu loh. Dan ini letaknya ada di Kalimantan, guys. Cuman ada di Kalimantan. Yoi. Hari ini rencananya Mama Ta sama Dinar bakalan keliling-keliling pakai kapal yang ada di belakang kita tuh. Kapalnya gede banget, guys. Gede banget, guys. Nah, kita mau keliling-keliling lihat apa, Dek? Lihat temanku. Ya, orang hutan, krokodil, anaconda. Ada juga anak kita semua. Tapi sebelum itu Mama Ta mau kasih kamu sesuatu. Karena kita ngajak Jenny. Iya. Mama Ta beliin boba baru Adina. Jaga baik-baik ya. Ini mau dikasih nama siapa? Kita namain Siska. Enggak pakai pling, nanti jadi Sis Kampling. Oke guys, tetap ikutin keseruan Mama Ta and Dina. Iya. Guys, lihat ke bawah itu. Kalau mau susu Milo tinggal diambil langsung jadilah susu Milo. Tapi langsung auto ke UGD. Oke guys, sekarang kita baru mau masuk ke kapalnya. Kapalnya gede banget kan. Nah, kapal ini kita charter dan cuman aku, Dinar dan Mama Devi aja yang naik. Dan Ra. Dia naik kapal charter mahal-mahal cuma mau tidur. Yang bener aja bunda. Oke, tetap ikutin Mama Ta and Dinar ya guys, jangan kemana-mana. Oke. Oh my god, aku seneng banget guys. Aku tuh pertama kali loh naik kapal yang gede itu. Nih guys, kita udah di kapal dan kapalnya udah jalan. Dinar tuh kayak deg-degan gitu loh, padahal kapalnya jalannya pelan banget tuh. Asik banget, suasananya tuh sejuk, cerah. Cuman airnya tuh kayak milo. Kita kan gak boleh minum kan, tinggal itu aja dah. Oke deh, pokoknya tetap ikuti keseruan Mama Ta sama Dinar. Nanti kita bakalan ada di pulau yang penuh sama anaconda dan juga teman-temannya. Oke? Okay? Siska, aku senang banget dapet boneka boba dari Mama Ta. Aku bakalan rawat kamu sampai kamu lulus kuliah. Pokoknya aku bakalan rawat kamu kayak aku ngerawat si Jenny. Beneran kakak Dinar? Kamu bisa ngomong? Bisa dong, kan aku boba ajaib. Iya dong, aku beneran. Makasih kakak Dinar. Aku sayang kakak Dinar. Nih guys, kita udah hampir sampai di tempat yang kita tuju. Tuh udah ada patung orang hutannya. Semoga nanti kita ketemu orang hutan yang beneran. Kalian penasaran? Tetap ikutin aku, jangan skip ya guys. Oke. Guys, keren banget ini guys. Kalau kapalnya nabrak pohon, itu kapalnya berhenti guys. Aku mau tanya yang ngendarain, om kenapa sih kapalnya tuh
minyaknya karena mau keluar. Nah, solusinya gimana dong? Ganti kapal. Ganti kapal, aku udah mager. Oh, ganti kapalnya mager. Ya kapalnya emang bagus ini. Iya emang. Tapi apa berbuat dong, kita kena tahu juga kalau kita rusak. Oh. Iya. Aduh guys, daripada kalian kelamaan nunggunya, tak lanjutan dulu ya guys. Siap. A few moments later. Okay guys, tuh kapal pengennya udah dateng. Yaudah guys, aku mau ganti kapal dulu ya guys. Okay. Nih guys, aku udah sampai di kapalku yang baru. Ada kapalku yang tadi. Lebih kenceng ini guys ternyata daripada yang tadi. Kita ini lapar. Perjalanan pulang ya Dinar? Iya, karena tadi itu ternyata tuh udah sampai ujung tuh nggak bisa masuk guys, jadi nggak nemu hewannya. Iya, tadi kita sebenarnya nemu hewan guys. Iya. Hewannya itu bekantan, sama ular, sama apalagi tadi monyet. Cuman hewan-hewannya tuh agak jauh gitu loh guys, jadi kita susah videoin ya. Guys, aku tuh lagi perjalanan pulang guys. Tadi itu aku tuh nemu hewan-hewan banyak sih. Tapi nggak bisa divideoin karena itu tuh hewannya tuh jauh banget, tapi tetap seru kan guys. Siap guys. Itu tuh kayak taman, ada tamannya gitu guys, tapi nggak bisa masuk pakai kapal, jadi harus jalan kaki kan mager tuh. Dan di sini tuh ada banyak banget loh guys buayanya, kata bapaknya itu ada yang naik perahu kecil gitu guys malam-malam, habis itu tuh tabrakan sama-sama kenceng. Itu tuh yang dua itu ketemu orangnya, yang dua lagi nggak ketemu loh guys. Berarti kan di sini tuh bener-bener ada buayanya kan guys. Guys, aku tuh bawa bekal guys dari rumah. Aku makan dulu ya guys. Siap guys. Guys, bapaknya tuh mancing udang. Habis itu mau dibeli sama Mbak Devi. Buat apa? Beli makan. Oh. Yuk. Bang, guys. Umpannya pada kecil banget. Udangnya itu. Minta umpannya boleh enggak sih biar bisa mancing gitu? Biar gabut. Biar gabut. Nih, guys, udangnya yang aku beli dari nelayan. Gede-gede banget. Mama, udah lepas.
ada sepatu roda bagus-bagus banget. Mau tahu caranya, guys? Bisa lihat di bawah ini. Tuh, ada caranya semua di sini. Jangan sampai ketinggalan ya, guys. Oke. Okay. Biar bisa mendapatkan giveaway dinner. Komennya ceritakan ini kalian ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.